Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Bang Tre Sang Petualang. Kebetulan pada hari ini suasana di sawah dan saya sedang bersama seorang petani, ada Bapak Komar yang sedang panen padi. Kebetulan sekarang sedang musim. Halo Bapak Komar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu habis panen pisitan ya? Iya, habis merti. Pisitan di mana mang eta? Iya, banyak lagi musim. Oh. Nah, ngalah. Oh, jadi. Oh, itu masih utuh. Oh, no, itu tuh tangkalnya tuh. Oh. Itu pisitan sama pokosan. Mantap. Kebetulan ayeuna nuju panennya mang. Panen padi. Ya, terus sabaraha hari mang? 3. 3 poe. Jadi anu ieu anu ningana teh gacong nya. Alaan pare nya. Jadi di kumaha ngaranna teh? Batur. Buruh. Oh, diburuhkeun. Berarti harian. Nah, jadi ini yang mengambil padinya itu menyuruh orangnya mang diburuhkan. Ini kahar ti mang diburuhkan gitu. Robainya. Ia melak prenawan. Rogawa. Rogawa. Kebetulan ayeuna teh nuju istirahatnya mang. Terus adan beduk, adan duhur. Jadi istirahatnya di saung sawah tuh. Ngopi, ngopi. Makan, terus ngopi, istirahat, sholat, makan. Kebetulan ayeuna poena lumayan ya mang, yang moenya. Lumayan, ada panas-panas. Iya langsung di poe berarti. Poe, oh, poe. Ayo tuh, sok ka saung. Yuk kita lanjut ke saung sawah, tempat beristirahat para petani. Kebetulan ini sedang di poe, jadi di kampung mana-mana. Nah, minatnya di poe. Ya teman-teman, ini sedang dijemur ya, biar cepat kering emang, biar langsung di karungannya. Eh, di tapian lah tak? Jadi prosesnya setelah kering nanti ditapi pakai mesin, biasanya manual. Ini ada ibu, bu Jo Moe. Bu, hello. Hey Moe. Moe garing nih, garing garing. Ah, jadi harus dibolak-balik biar cepat kering parenya. Ayo nih, saung heula. Nah, ini ada yang masih hijau, belum matang, belum siap dipanen. Ada yang sedang mengambil padi tuh. Kebetulan sekarang istirahat dulu di saung sawah, ada ibu-ibu ece-ece. Ce. Istirahatnya ayeuna. Kuma rapi can? Can. Can. Capeknya. Buat istirahat batunya. Ya, istirahat ya. Yuk istirahat, uy. Istirahat. Nah, ini saung sawah, kebetulan ada makanan, ini ada sprit. Minuman. Ada pisitan. Menu, wah, pisitan ya. Mantap. Menuna naon mang, iya mang dahar teh? Sambal, sambal hejo. Sambal tolenjeng. Nah, ada sambal katanya tolenjeng, ayah asinannya. Ada. Asinan, betul ayah. Ada petel, kopi tir. Silahkan ngopi tir. Sambal. Sambal. Itu pisitan di sambal. Sambal jeruk.
Nasi non mang ada daun. Mana? Hah? Gulab. Dun sampul. Gulab dun sampul. Saya bahasa. Oh, rab. Ya. Oh, mantap tuh. Orang tani mah makan sederhana saja. Nikmat. Ginon ya. Ikan tongko. Wah, mantap. Wah, jair. Jair dah. Cukna. Ikan itu. Ayah saroja. Ayah presko, pita. Kopi. Kopi. Buat cair. Mi, amis, pisitan. Enaknya. Pas panas-panas makan pisitan. Tir, nyambal dulu, Tir. Nyambal. Nyambal, mendok. Mendok. Eh, kungkang. Nah, Bapak Komar akan membuat sambal, sambal spesial tolenjeng khas kampung, emang. Non bae mang eta tinggal cengeknya. Cengek sama garam. Ya, khas orang tani malah sederhana. Tapi mantap. Ya, makan ya. Lohor heula lohor. Nah, teman-teman, kali ini Bapak Komar langsung membuat sambal, sambal dadakan. Sambal tolenjeng. Sama bledag. Ya, teman-teman, kali ini saya akan coba ini makan. Nih, kurang darinya. Ya, bersama Bu Karwi. Oh, daruma. Nah. Coba menu sederhana di sawah. Sambal tolenjeng ya. Daun oh, ini selentrong ya. Daun selentrong. Ikan. Sambal kalau wak. Iya. Ini non, iya non, Cuk. Ah, iya iya. Urab daun sampe daun singkong. Sudah mengirim. Rekon ini dah cek. Nah, menu sederhana di kampung. Suasana sawah. Daun singkong. Mantap.
turun. Ada mga pena, Tre? Hah? Ada mga pena? Buka. Ya teman-teman, kebetulan hari ini cuacanya mendung dan turun hujan. Kita lanjut istirahat di sawah, ini saung sawah untuk ngiyuhan dulu ataupun berteduh. Nah ini Pak Komar sedang masak air. Mau mirun dulu ya, Mang? Mirun sini katanya. Itu pakai kaleng bekas buat ngopi. Ada juga yang sedang makan. Inilah kesederhanaan. Nah, kita cek. Kalian terong mah. Yang sambel tuh lihat. Hidung nak tadi kamera untuknya. Sprit. Makan. Sir. Ngiyuhan nih. Siap. Makan dikit. Sudah. Syukur ayam merah pada mubah hadir. Nigi. Ayam mau ya ayam garing.
Sekian video saya pada hari ini ya teman-teman, karena sekarang waktunya juga sudah semakin sore dan ini mungkin sepertinya akan turun hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.